Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah latufsidunna fil ardi marra
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haikum tahiyatan thayyibatan islamiyah. Tahiyatan thayyibatan min indillah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wa aqulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-Nya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti acara kurma kultum Ramadan pada sore hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat diiringi salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman lil mardotillah dengan adanya cahaya Islam yang sebenar-benarnya. Ikhwah fillah, perkenalkan nama saya Nizar Fahri Al-Muzaki, kelas 5C, SJT Nur Rahman, Kecamatan Slokoimo. Saya akan menyampaikan kultum Ramadan pada sore hari ini. Dengerin baik-baik ya. Hadirin yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi kita umat muslim. Salah satu ibadah yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan adalah berpuasa. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala bentuk perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari fajar hingga terbenam matahari. Ini adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan saat orang muslim dan yang berusia balik. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa puasa adalah salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, kita mengajarkan diri kita untuk lebih sabar, lebih tawadhu, dan lebih disiplin saat menjalankan ibadah. Puasa memiliki manfaat kesehatan. Karena dengan berpuasa, kita membantu tubuh kita untuk membersihkan racun dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Puasa Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah lainnya. Yang pertama, puasa merupakan sebab tercapainya kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, puasa merupakan jalan menuju surga. Dan yang ketiga, bau orang yang berpuasa lebih harum dari kasturi. Subhanallah, betapa agungnya keutamaan ibadah puasa. Selain itu, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan rajin berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang besar dari ibadah di bulan Ramadan ini.
dan mendapatkan predikat sebagai insan bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian uraian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Undur makola, walatandur mankola. Wassalamualaikum.